Halo guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel Gempak, sahabat-sahabat semua. Satu lagi laporan polis dibuat ya ke atas pentaksub-pentaksub daripada pihak pembangkang. Walauntit-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng keranggah daripada PN ini, sahabat semua. Ya, ini karena apa yang berlaku adalah mereka hari ini membuat satu lagi fitnah yang sudah pun sebenarnya diselesaikan ya pada tahun 2012 ya, apabila media melaporkan yang memusingkan kenyataan daripada YB Nurul Izzah ketika itu. Jadi hari ini IMK telah pun membuat laporan polis terhadap pelaku yang mengedit video tersebut, ya, membuat persepsi kononnya YB Nurul Izzah menyokong ya untuk orang Melayu murtad dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar ya apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin wanita muda IMK di Permatang Pau dan juga Pulau Pinang ya berkaitan dengan perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan keadilan cabang Permatang Pau, AMK Pulau Pinang, Wanita Pulau Pinang, Wanita Permatang Pau dan juga AMK Permatang Pau. Kita buat laporan polis berkenaan dengan satu posting ataupun hantaran dalam TikTok, bila mana TikTok tersebut telah menyebut tentang perkara artikel lama mengedit video dan juga gambar yang berunsur fitnah, di mana gambar tersebut tidak sepatutnya dilakukan ataupun dibuat oleh seorang rakyat Malaysia yang ciptakan keharmonian. Artikel tersebut daripada Malaysia Kini pada tahun 2012 bertajuk Apa Salah Orang Melayu Murtad disebut oleh Nurul Izzah. Jadi artikel yang disebut telah pun diselesaikan isunya pada tahun tersebut juga 2012, di mana Nurul Izzah telah menyaman utusan Melayu Berhad berkenaan dengan fitnah tersebut. Jadi kini pada 2023, sekali lagi pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengitar semula isu tersebut dan ditambah pula dengan mengedit gambar diletakkan bersama dengan artikel tersebut, iaitu gambar Nurul Izzah bersama dengan ditampal di wajah paderi dan bersama salib di belakangnya. Jadi ini kita merasakan bahawa tindakan yang disengajakan untuk menimbulkan kebencian dan juga fitnah bagi menimbulkan kegusaran rakyat Melayu Islam khususnya terhadap figur naib Presiden Keadilan Rakyat Malaysia Nurul Izzah Anwar. Jadi kita mengharapkan dengan laporan yang telah dibuat, tiga laporan pada hari ini, laporan yang telah dibuat dapat diambil tindakan yang serius melalui undang-undang yang sedia ada, dan juga kita mengharapkan agar memberi pengajaran kepada pelaku dan juga individu-individu lain agar tidak melakukan ataupun mengulangi perbuatan sedemikian rupa. Jadi demikian harapan kita melalui laporan. Sekian, terima kasih. Oke, sahabat-sahabat semua, itu dia apa yang berlaku. Ya, kita boleh nampak bagaimana terdesaknya mereka. Video lama diedit ya dengan membina persepsi kononnya Nurul Izzah menyokong Melayu murtad. Inilah fitnah-fitnah yang dimainkan oleh geng-geng penyakau, geng-geng sapu bersih ini, geng-geng yang menyesatkan. Ha, budaya fitnah, hasutan, ini adalah satu perkara yang merusakkan masyarakat, merusakkan keharmonian negara kita, sahabat semua. Jadi menarik juga untuk saya bagikan sedikit gambaran ya apa yang berlaku sebenarnya, ya apa yang berlaku, apa kisah sebenarnya berkaitan dengan perkara ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya YB Nurul Izzah pada ketika itu telah pun menafikan remeh soal akidah sokong murtad. Jadi kalau kita lihat naib presiden PKR pada ketika itu dan hari ini juga Nurul Izzah menafikan, beliau meremehkan soal akidah atau mudah menerima orang Islam yang memilih untuk murtad seperti yang didakwa sesetengah pihak. Beliau yang juga di Parlimen Lembah Pantai pada ketika itu juga berasa kesal ya apabila ada pihak yang cuba memutarbelitkan kenyataannya berhubung isu paksaan dalam agama melibatkan masyarakat Melayu di negara ini.
Ya, saya cenderung katanya mendukung program pendidikan dan dakwah untuk memperkukuh akidah serta meningkatkan kefahaman terhadap Islam. Nurul Izzah juga berkata, saya berdoa agar Allah katanya memberikan petunjuk dan hidayah kepada semua demi kesejahteraan bersama, katanya dalam satu kenyataan. Jadi, sebuah portal media berbahasa Inggris melaporkan, Nurul Izzah mengatakan, rakyat tidak seharusnya dipaksa untuk mengamalkan agama tertentu, dan ini juga termasuk kepada orang Melayu. Jika Anda bertanya kepada saya, katanya, tidak ada paksaan dalam agama. Bagaimana kamu boleh minta maaf? Kebebasan beragama ini hanya terpakai kepada bukan Melayu. Ia perlu terpakai secara sama rata, kata yang daripada berita portal berita itu. Itu antara kenyataan ya, berita yang melaporkan, memusingkan, lebih kepada memusingkan apa yang dikatakan oleh Nurul Izzah pada ketika itu. Dalam pada itu, beliau berkata ketika menjadi panelis dalam satu forum bertajuk Islamic State, which version, whose responsibility. Beliau turut ditanya berkait isu paksaan dalam agama melibatkan masyarakat Melayu. Jadi Nurul Izzah mengatakan, saya tegaskan, saya tidak ada paksaan dalam agama Islam sebagai yang dirujuk daripada ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ungkapan ini merangkumi seluruh umat manusia. Katanya lagi, saya berpegang pada pendirian umum sedia ada, yaitu setelah memeluk Islam, seorang Muslim tertakluk dengan syariat Islam sebagaimana seorang warga negara tertakluk dengan perlembagaan persekutuan, katanya lagi. Berikut kenyataan penuh Nurul Izzah. Ya, ini ada kenyataan Nurul Izzah sebenarnya yang sengaja dipusingkan, dimainkan, agar dianggap sebagai menyokong kepada murtad dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih ke atas pertanyaan lanjutan yang diterima setelah saya berhadiri salah satu forum bertajuk Islamic State, which version, whose responsibility sebagai seorang panelis. Sewaktu sesi soal jawab, salah satu soalan ditanya kepada saya berkait isu paksaan dalam agama melibatkan masyarakat Melayu. Jawaban saya menegaskan ungkapan tidak ada paksaan dalam agama daripada ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ungkapan ini merangkumi seluruh umat manusia, katanya lagi. Namun ditambah saya berpegang pada pendirian umum sedia ada, yaitu setelah memeluk Islam, seseorang Muslim tertakluk dengan syariat Islam sebagaimana seorang warga negara tertakluk dengan perlembagaan persekutuan. Saya kesal kerana ada percubaan, ini antara kenyataan daripada Nurul Izzah ketika itu. Saya kesal kerana ada percubaan memutarbelikkan kenyataan saya seolah-olah saya meremehkan soal akidah atau mudah menerima orang Islam yang memilih untuk murtad. Saya cenderung mendukung program pendidikan dan dakwah untuk memperkukuh akidah dan meningkat kefahaman terhadap Islam. Saya berdoa agar Allah katanya memberi petunjuk dan hidayah kepada semua orang demi kesejahteraan bersama. Itu antara kenyataan ataupun respon Nurul Izzah ya, selepas kenyataannya itu sengaja dipusingkan, sengaja diputarkan atau diputarbelitkan. Dan hari ini isu ini kembali digunakan saya sebagai satu lagi fitnah daripada walaun-walaunti pentaksub-pentaksub, penyokong-penyokong parti daripada pihak pembangkang ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh pihak AMK yang telah pun membuat laporan polis, mereka telah mengedit video tersebut ya, dengan memasukkan salib, dengan pederi dan sebagainya. Begitu semak sekali sahabat semua, terdesaknya mereka untuk menjajah fitnah, untuk membina persepsi, untuk memperburukkan orang, memperburukkan Nurul Izzah khususnya. Sedangkan YB Nurul Izzah sekarang ini bukan lagi ahli parlimen ya, karena kalah di Permatang Pau dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan ya semasa PRU baru-baru ini 14 atau 15 kalau 15 kalau secara tepatnya. Jadi hari ini ya, kita dihidangkan satu lagi fitnah yang begitu memalukan sahabat-sahabat semua. Perkara ini sudah selesai namun dimainkan semula. Apa tujuannya? Tujuan mereka satu, untuk menghasut, untuk membenci, untuk menyemai kebencian kepada pemimpin-pemimpin dan khususnya keluarga ya Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana, adakah Anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mungkin karena otak mereka
tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nepa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.